Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Imam Dasuki. Kali ini gue akan ngebahas sebuah trouble pada kendaraan Avanza di mana RPM-nya tidak bisa lebih di atas 2000. Kita simak penjelasannya. Langsung saja kita tarik kesimpulan. Ternyata setelah kita analisa, kita telusuri lebih dalam dan kita scanner, di sana menunjukkan kalau ada masalah di sensor atau di throttle bodinya. Kebetulan spare partnya udah dipesan ya. Nomor partnya seperti berikut. Namanya throttle body untuk jenis Toyota. Di sini made in-nya Thailand. Kita buka. Jadi seperti ini barangnya, aktual fisiknya. Harga orinya sekitar 2 juta, tapi kebetulan ini yang kualitas KW ya. Untuk yang KW ini banyak versinya. Ini untuk yang KW harga 400.000. Di sini kita bisa lihat 22030 0Y020 ya. Singkat cerita, ternyata setelah kita ganti dengan throttle body yang baru, tapi KW dengan harga yang 400.000, kendaraan masih nggak bisa hidup. Masih sama seperti yang sebelumnya, tidak bisa digas di atas 2000. Penasaran dong dari mana penyebabnya? Ada harga, ada kualitas. Mungkin kalian sering dengar kalimat itu. Dan itu terjadi di trouble kali ini. Ketika suatu harga terlalu tinggi, terkadang seseorang disudutkan untuk memilih spare part yang lebih murah. Namun sebenarnya itu tidak menjamin dalam penyelesaian. Terbukti pada kendala saat ini atau trouble saat ini, customer memilih untuk membeli spare part yang KW. KW-nya namun agak sedikit rendah ya, di mana harga aslinya 2 juta namun customer memilih untuk membeli part KW yang harga 400.000. Dan setelah kita pasang, namun kendala masih ada. Dan kita masih menginformasikan kalau kendala tersebut memang dari throttle body sesuai dari hasil analisa dan hasil scanner. Dan kita informasikan juga mungkin untuk pembelian spare partnya di harga yang lebih dari yang sebelumnya, walaupun masih sama-sama KW, mungkin KW-nya masih agak kelas tingginya ya. Dan pada akhirnya customer bersedia untuk membeli spare part KW lagi dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, walaupun tidak lebih mendekati harga aslinya, di mana akhirnya customer membeli spare part KW kualitas lebih baik lagi dengan harga 1 jutaan. Dan benar saja, ternyata setelah kita ganti dengan spare part yang sama namun harga yang berbeda dan lebih tinggi 2 kali lipatnya, kendala bisa teratasi dan semua berjalan dengan baik untuk operasionalnya, sehingga RPM sudah kembali lagi normal, tidak lagi hanya mentok di 2000. Pesan yang bisa saya sampaikan di sini, kita mungkin terkadang terdesak oleh suatu keadaan yang memang kita sedang tidak bisa menghadapinya, yang bisa dibilang untuk pembelian harga spare part yang 2 juta, sehingga kita disudutkan untuk membeli spare part yang KW. Namun kita juga harus pintar memilih, di mana spare part KW terkadang memang banyak varian harganya, dan kita jangan tergiur oleh harga yang murah, karena itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kita. Pada intinya, semua keputusan ada di tangan customer. Kita di sini hanya menginformasikan positif dan negatifnya, dan kita pun nggak bisa memaksa untuk customer untuk membeli atau menggunakan spare part yang ori. Customer bebas menentukan menggunakan spare part apa, original, KW1, KW2, KW Super, semuanya keputusan ada di tangan customer. Tapi pastinya semua ada dampak positif dan negatifnya atau resikonya. Yang pastinya kita sudah informasikan
Dan so, jangan coba-coba untuk membeli spare part KW yang kualitas rendah. Original lebih baik jika mungkin mendesak dan harus menggunakan part KW, gunakan part KW yang super. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kalau sudah paham, jangan lupa di-subscribe. Oke? Terima kasih.